Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada Yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam tema kita kali ini adalah Islam menghapus dosa masa lalu tentu tema ini sangat penting untuk kita bahas mengingat siapapun kita pasti ingin dosa-dosanya terhapus dan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta taubat kita pun diterima olehnya. Karena apabila kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka kita akan selamat dari azab api neraka. Oleh karenanya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Menyatakan bahwasanya Al-Islamu cubu maqablah Islam itu Menutupi atau menghapus Dosa-dosa Sebelumnya Sebelum masuk Islam Dari dosa-dosa kekafiran tentunya Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di dalam firman surat Al-Anfal ayat yang ke-38 kata Allah Subhanahu wa taala kafaru katakanlah kepada orang-orang kafir ia yang tahu jika mereka berhenti menjadi orang kafir berhenti memusuhi Islam dan kaum muslimin untuk kembali dan mau memeluk Islam mengikuti jalan yang benar maka kata Allah yughfar niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yufarlahum. Maka salaf apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Akan tapi sebaliknya, Wa ya'udu dan jika mereka kembali lagi menjadi kafir, murtad dari Islam, fadzmat sunnatul awalin maka sungguh telah berlalu ketetapan dari Allah subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan menimpa orang-orang terdahulu dari azab dan kemurkaannya azab dan siksanya oleh karenanya apabila seorang ingin masuk Islam dan kemudian sungguh-sungguh dalam memeluk Islamnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka sebanyak dan sebesar apapun yang telah mereka lakukan di masa jahiliyahnya, di masa kafirnya. Akan tetapi, sekalian manakala seseorang masuk Islam yang tidak sungguh-sungguh. Hanya berpura-pura. Dan tidak menjadi orang Islam yang baik. Yang sebenarnya. Yang sejati dan hakiki. Maka ancamannya adalah azab yang sangat pedih. Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia maupun di akhiratnya. Jangan main-main dengan azab dan ancaman Allah, dan bahkan Allah mengancam orang-orang munafik yang hanya berpura-pura masuk Islam. Akan tetapi, hatinya masih meyakini akan kekafirannya. Maka Allah katakan, innal "Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam..." neraka yang paling bawah tingkatannya dan itu yang paling berat azabnya atau kita sebut dengan istilah keraknya neraka yang paling gosong. Naudzubillah min dzalik. Juga Nabi kita saw bersabda di dalam hadis yang sahih mutafakun alih kata beliau sallam dikala tentunya uh, ditanya apa pendapat tuan tentang hal-hal yang aku niatkan sebagai ibadah semasa jahiliyah. Artinya mereka dikala masih kafir melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian masuk Islam setelah itu. Maka pertanyaan itu ditujukan dalam hal kebaikan yang telah mereka lakukan di masa jahiliyah dulu. Apakah aku berhak mendapatkan sesuatu pahala Padanya, ini pertanyaan dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Maka, Nabi kita SAW pun menjawab, Aslamta Alama aslafta min khairin Aslamta engkau ini telah masuk Islam Alama aslafta Di atas apa yang telah engkau Lalui mendapatkan min khairin dari kebaikan-kebaikan, artinya kebaikan yang mereka lakukan di masa kafirnya setelah masuk Islam akan mendapatkan pahala kebaikan, akan mendapatkan balasan kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun? menyatakan di dalam firmanya di surat Al-Furqan ayat yang ke-70 manakala di ayat yang ke-68 dan 69-nya Allah mengancam untuk melipat gandakan azab bagi siapa yang melakukan kesyirikan juga berzina dan membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh yang semuanya itu adalah dosa-dosa besar. Namun kemudian di ayat yang ke-70-nya Allah katakan Illa man taba wa amana wa amila amalan hasanat. Illa man taba kecuali orang-orang yang bertobat ya, yeah. bertobat dari kesyirikan, bertobat dari kekafiran, bertobat dari berzina, bertobat dari membunuh. Wa amana dan dia betul-betul hatinya beriman, tidak pura-pura. Sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Wa amila amalan salihah dan ia beramal amal yang soleh amalannya sesuai dengan Syariat Islam Yang berdasarkan Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Amalannya Tidak melenceng, tidak menyimpang Dan tidak tersesat Dari petunjuk Allah dan Rasulnya Itu yang disebut Dengan amal soleh Maka apa yang Allah janjikan hmm. ika, Maka mereka-mereka Orang yang seperti itu kata Allah. Yubadilulloh sayyatihim. Allah akan menggantikan keburukan dosa-dosa yang mereka lakukan menjadi hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi pahala-pahala kebaikan. Allah ubah, Allah ganti, bukan hanya dihapus, bukan hanya ditutupi, akan tetapi bahkan Allah menggantikannya keburukan dan dosa-dosa yang demikian banyak di waktu kafirnya di masa jahiliyahnya kemudian bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan beriman kepadanya beramal soleh maka Allah akan menggantikan dosa dan keburukan mereka itu berubah menjadi kebaikan-kebaikan dan pahala ini kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang telah melakukan dosa dan maksiat, kekafiran dan kesyirikan, kemudian didapatinya mereka bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Maka Allah pun mencintai mereka. Dalam firman-Nya Allah katakan, wa Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Kalau Allah sudah mencintai mereka, orang-orang yang bertobat, maka pasti Allah akan melimpah ruahkan rahmat dan keridoannya, keberkahannya, pahalanya, dan bahkan kebaikan-kebaikan semuanya tercurah bagi orang-orang yang Allah cintai. Dengan sebab mereka bertobat dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya kembali ke jalan yang benar, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya istiqomah di atas Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hayatnya, maka inilah hamba Allah yang Allah cintai, hamba Allah yang Allah pilih untuk menjadi manusia-manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudara sekalian. Nabi kita pun menegaskan di dalam hadisnya yang sahih mutafaqun alaih kata beliau man ahsana fil islami barang siapa yang berbuat baik di dalam keislamannya setelah masuk islamnya lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah maka tidak akan dibalas atau diazab terhadap apa yang telah dilakukannya dari dosa-dosa dan kemaksiatan di saat jahiliyah dahulu, di saat kafir dahulu, tidak akan diazab, tidak akan dibalas dosa dan maksiatannya oleh Allah SWT Taala. Ya. akhod, tidak akan diberi sanksi sedikit pun semuanya terampuni, semuanya terhapus dan bahkan tadi di dalam firman Allah surat Al Furqan ayat 70 bahkan Allah menggantinya dosa-dosa dan keburukan yang mereka lakukan di masa lalu itu setelah taubatnya, setelah masuk Islamnya, setelah berimannya kepada Allah dan beramal solehnya diubah diganti oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi pahala-pahala kebaikan. Namun sebaliknya kata Nabi SAW. Wa man asa'afil islam. Dan barang siapa orangnya. Yang berbuat keburukan, kejelekan. Setelah masuk Islam. Bukannya memperbaiki diri. Bukannya beriman dan beramal soleh. Malah. Melakukan keburukan-keburukan, melakukan kemunafikan di dalam Islam. Hanya pura-pura saja masuk Islam maka ukhidha bil awwali wal akan diazab oleh Allah ya dengan sebab dosa yang dulu yang awal sebelum masuk Islam dan juga dosa yang akhir setelah dia masuk Islam dan keislamannya tidak bermanfaat dan tidak berguna sama sekali untuk dirinya. Kenapa? Karena tidak menjadi orang Islam yang sejati, yang sebenar-benar Islam, dan sesungguh-sungguhnya berislam. Nah, demikian sekalian hendaknya eh, eh, kita, baik itu yang Islamnya sejak lahir maupun orang bilang Islamnya adalah mu'alaf. Baru masuk Islam. Padahal yang namanya mu'alaf sebetulnya orang yang belum masuk Islam. Yang sedang dijinakkan hatinya untuk supaya masuk Islam. Itu namanya mu'alaf. Kalau sudah masuk Islam, bukan mu'alaf lagi namanya. Namanya Muslim. ya Sudah jadi orang Islam. Sebutannya Muslim. Bukan mu'alaf. Jadi mu'alaf itu orang yang masih belum masuk Islam yang sedang dijinakkan hatinya ya supaya tertarik dan mau masuk Islam itu namanya muallaf. Tapi kalau sudah masuk Islam maka namanya muslim. Hak dan kewajibannya sama dengan orang Islam yang lainnya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wa akhiru da'wana Anil hamdulillahi rabbil alamin 94,3 FM Kita Radio